Halo, masih bersama dengan saya di channel JPS Elektronik. Masih dalam keadaan sehat kan? Saya doakan sehat-sehat saja. Untuk para tuser, semoga kerjanya lancar dan nasib berpihak pada kita. Nah, pada kali ini di sini ada sebuah TV merek Panasonic dengan seri TH50CX400S. Sebenarnya TV-nya hidup, cuma sepertinya problem pada layar atau pada tikon. Ini posisinya standby, kita hidupkan. Sudah hijau. Kita tunggu beberapa saat. Gambarnya double bergetar seperti yang sering terjadi pada TV LG. Nah, untuk lebih detailnya mari simak video berikutnya. Dan yang belum subscribe, silakan tekan tombol subscribe biar berlangganan dengan video saya dan tidak ketinggalan video saya di hari-hari selanjutnya. Oke, begini dalamannya. Ini untuk blok power supply-nya. Inverter, blok mainboard, tikon. Menggunakan tikon AU. Dan ini PCB panel pendukung gambar ke panel. Mungkin sudah bekas servisan, tombolnya sudah copot. Oke, kita melakukan pengecekan pertama pada tikon. Oke, kita cek tegangan di tikonnya terlebih dahulu. Saya sarankan untuk menggunakan multimeter yang digital biar tegangannya akurat. Ini untuk input VCC 12 volt normal. Untuk VGH-nya 30 volt normal. AVDD 16 volt. Untuk VGL nya normal juga, minus 9 volt. Ini untuk IC gamma. Ini ada berapa jalur untuk gamanya? Di sini simbolnya VGA 1. Biasanya ini sampai nomor sini sampai nomor 14. Dari nomor 1 ke sampai 14. Nomor 1 biasanya tegangannya lebih tinggi. Ini nomor 1 14 volt. Untuk nomor 2-nya 14 volt juga. Nomor 3-nya tuh 12 volt, udah turun sampai nomor 14. Di sini nomor 14-nya 0,5 volt. 0,9 berurut.
Dan untuk 3,3 hadir SCL 3,3 volt. SCK-nya 3,3 juga. Ada beberapa banyak tegangan di sini. Ini untuk 12 volt. 1,8. Sepertinya tegangannya hadir dan normal semua. Berarti permasalahannya sudah ada pada layar. Shot dalam mungkin. Jadi solusinya kemungkinan kita harus sunat jalur. Jalur sebelah kiri atau kanan, mana yang terbaik lah. Kita tes satu per satu. Oke, untuk menentukan jalur mana yang harus kita sunat, sebelah kiri atau sebelah kanan, caranya begini. Kita buka satu per satu untuk fleksibel ke PCB panel. Kita buka yang satu ini dulu sebelah kiri, baru kita hidupkan. Kita lihat di balik layar. Gambarnya tidak bergetar lagi. Lihat, hanya berubah warna. Dia tidak bergetar. Oke, kita buka yang satu lagi. Ini kita pasang dulu yang satu ini. Baru buka yang sebelah kanan. Kita hidupkan kembali. Di balik layar lihat, ah ini dia yang rusak, jalur sebelah kiri nampak getarannya. Berarti kita bisa motong atau sunat jalur yang sebelah kiri nih. Sebelah kiri bagian sini ya. Sudah jelas jalur sebelah kiri yang rusak. Nah, untuk pemotongan jalurnya kita lakukan pertama dari sebelah kiri. Jika gagal boleh pindah sebelah kanan. Yaitu jalur CLK. Ini dari IC ini jalurnya. Yang mengarah pada PCB panel. Ini ada beberapa jalur yang harus kita potong atau tutup. Kalau sobat nampak ini jalurnya. Nah, ini sampai sini. Mulai dari sini. Saya akan coba langsung tutup.
Oke, pas penutupannya jangan sampai lewat jalur. Nah, sekarang sudah siap. Mari kita tes. Kita lihat hasil gambarnya. Masih posisi standby. Sudah hijau. Kita lihat di balik layar. Sudah paten, tidak bergetar lagi. Ternyata untuk uji pengetesan jalur sebelah mana yang rusak tadi berhasil, betul sebelah kiri yang rusak. Dan tidak salah tebak lagi, mungkin jalur CLK pada panel sebelah kiri ini sudah ada yang short atau rusak, mengakibatkan kinerja layar tidak optimal. Oke, setelah ini saya buat untuk tes gambar apakah terlihat kasar. Sepertinya mantap, paten halus. Biasanya penyunatan jalur seperti ini kadang menghasilkan gambar yang kasar. Ini terlihat halus. Oke, untuk kali ini itu saja. Video ini saya buat hanya untuk sebagai referensi. Jika yang belum pernah mencoba, ini hanya sebagai referensi. Oke, terima kasih.